pada FEKL dan Q pada CDJI ya. Kita akan membuat titiknya ini supaya gampang dilihat seperti ini. Jadi kita buat garis-garis, oke? Selanjutnya kita akan buat bidang AFLG ya untuk soal yang A ini. Kita buat dengan warna kuning dan antara bidang yang warna kuning dengan yang warna biru kita akan mencari perpotongannya dengan cara memperpanjang bagian bawah-bawahnya itu, atas sama bawahnya ya, sehingga kita ketemu perpotongan titiknya. Dan apabila titiknya itu kita hubungkan seperti ini, yang warna merah ya kita tarik garis, maka titik tembusnya di sekitar situ. Caranya PQ-nya itu garisnya kita perpanjang sampai ke garis merah. Nah, jadi kita dapat titik tembusnya. Untuk yang alas, kita tinggal PQ tarik aja sampai mana? Sampai alasnya bidang yang ini kita tarik. Nah, sehingga kita ketemu di sini titik di alasnya. Oke? Nah seperti itu ya, kalau misalnya ada yang ingin lebih paham lagi silakan aja dicek di playlist, banyak cerita soal tentang titik tembus. Dan di sini ada titik-titik garisnya itu menunjukkan bahwa dia tidak terlihat. Oke, sampai ketemu lagi di soal-soal lainnya.